Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial untuk pemula, yaitu bagaimana caranya menyalakan PS3 atau menghidupkan PS3 tanpa menyentuh sedikit pun PS3-nya. Oke, langsung saja di sini saya akan mulai tutorialnya. Di sini pertama-tama teman-teman harus sediakan stick PS3 dan kemudian teman-teman menjauh dari PS3, dan setelah teman-teman menjauh dari PS3, teman-teman tinggal tekan tombol PS di stick PS3-nya seperti ini. Dan PS-nya menyala, teman-teman. Tinggal kita tunggu di TV apakah gambarnya bakalan tampil di TV ataukah tidak. Oke, tutorial ini untuk pemula, teman-teman. Ya, bukan untuk para sepuh-sepuh yang bisa menggunakan tenaga dalam. Oke, teman-teman. Di sini PS-nya beneran sudah nyala, ya sudah bisa dipakai, sudah bisa dimainkan. Persyaratannya itu PS-nya harus tersambung ke listrik, dan juga si stick-nya juga harus pernah dikonekkan ke PS-nya menggunakan kabel. Nah, jadi seterusnya bisa dihidupkan tanpa harus menyentuh PS3-nya, teman-teman. Tidak perlu harus menekan-nekan tombol PS3-nya, teman-teman. Dan untuk mematikannya juga tidak perlu menyentuh PS3-nya, tinggal kita pergi aja ke yang paling atas, yang turn off ini, kemudian tekan tombol O, kemudian yes, dan PS3-nya bakalan mati kembali, teman-teman, ya. Oke, PS3-nya sudah mati, dan semoga videonya bermanfaat buat teman-teman yang pemula, ya. Bukan buat sepuh. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. See you in the next video.